Every People with the Jamu Yakir. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara webinar, di mana pada hari ini saya akan membawakan acara webinar dengan judul Cantik dan Bugar di Rumah Aja. Kita tahu bahwa suasana saat ini betul-betul untuk mencegah penularan corona, sehingga kita harus ada di rumah aja. Tentunya kita akan jenuh dan bosan, apa yang kita harus lakukan? Oleh karena itu, saya akan sedikit mengulas untuk supaya jangan bosan dan tetap kita bisa menjaga stamina tubuh kita agar daya tahan tubuh tetap kuat melawan virus corona. Kita pasti bisa dan kita pasti menang. Dan jangan lupa juga, tonton terus acara ini sampai habis. Dan jangan lupa juga di subscribe, loncengnya dinyalain, ting-ting-ting, kemudian di share. Dan setelah itu jangan lupa ya, di komen acara ini, nanti ditulis komennya. Siapa tahu kita akan memberikan giveaway untuk kalian kalau yang memang komen-komennya bagus. Saya tunggu komennya dan kita tunggu acaranya. Ya, hari ini Indonesia Komunitas Manajemen keempat menampilkan seminar-seminar online yang akan dibawakan oleh para pembicara yang sudah ahli di bidangnya tentunya ya. Perkenalkan juga, nama saya Santo Sobuka sebagai pemandu sekaligus moderator pada kesempatan kali ini. Nah, tidak lupa juga saya perkenalkan pembicara kita pada siang ini yang sudah standby bisa dilihat sama teman-teman ya. Yang cantik ada Dr. Nenden Lipistiasi, AMSTKK, MINSDP, FADP. Yang kali ini pun akan membahas topik yang sangat menarik tentunya ya, Dok ya. Halo, tentang iya. Cantik, sehat, dan bugar. Betul. Work from home. Di rumah ya. Aja. Ya. Di cek sangat di rumah ya. Ya. Dok, sudah jelas ya suara saya, Dok ya? Oh, jelas, jelas. Dan mungkin ya. Saya juga mau tahu nih dengan pemirsa, semoga juga jelas ya menerima suara saya. Sehingga semua bisa jelas. Oh, terima kasih. Gambarnya sudah jelas. Ya. Warnanya jelas juga. Ya, baik. Dokter Nenden sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Karena saya pun melakukan ya. Selalu sehat, bugar, bahagia di rumah aja. Ya. Ya, dokter sekarang sibuk. Gimana nih sibuknya ngapain? Ya, kesibukan saya masih tetap, yaitu saya melakukan konsultasi di beberapa klinik saya, tetapi konsultasinya by online terbanyak. Karena tentunya kalau pasien-pasien yang kita khawatirkan ke arah COVID, tentunya kita tidak menerima di klinik. Jadi kita menerimanya by online. Oh, ya, seperti itu. Baik. Jadi kita by online. Ya. Ya. Baik. Nah, ya. Dok, udah mulai muncul ini slide-nya, boleh dimulai? Boleh, ya. Kita mulai ya. Satu-satu ya. Oke. Okay. Baik pemirsa, saya akan mulai dengan slide pertama, yaitu mengenai cantik, sehat, bugar, bahagia di rumah saja. Dan juga tidak lupa awet muda ya. Dan kita ketahui bahwa tentunya untuk mendapatkan cantik, sehat, bugar, kita harus tahu dulu dong kulit kita tuh seperti apa dan terdiri dari bagian apa. Kita ketahui bahwa kulit yang utama untuk mendapatkan itu, kita harus mengetahui bahwa kulit terbagi dari dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Sebetulnya ada tiga lapisan, tetapi untuk mendapatkan cantik, sehat, bugar, dan awet muda, tentu epidermis dermis yang paling utama. Karena kita ketahui bahwa kulit itu pun selain untuk menunjukkan kecantikan, juga ekspresi emosi. Dan sebelum itu kita harus tahu dulu fungsi-fungsi kulit. Ada beberapa fungsi, yaitu sebagai absorpsi. Oleh karena itu kita harus hati-hati pemilihan produk. Tidak boleh yang ada logam, apalagi merkuri dapat mengabsorpsi. Dan juga fungsi ekskresi, karena itu adalah pembuangan untuk sisa-sisa kotoran ataupun zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga fungsi sebagai persepsi, pengatur suhu tubuh, membentuk pigmen. Nah, ini yang tidak sukai oleh beberapa orang karena bisa menjadi flek. Membentuk vitamin D. Nah, ini yang paling penting untuk menjaga imunitas. Karena vitamin D itu bukan hanya di kulit saja, tapi organ tubuh di mana apalagi ada corona seperti ini, kita pun harus bisa mampu membentuk vitamin D yang baik. Kulit tentunya banyak dipengaruhi oleh beberapa penampilan, yaitu oleh gaya hidup ya. Jadi gaya hidup yang salah, misalnya merokok, kurang tidur ya, pola makan yang salah, diet yang terlalu kuat, yang terlalu keras ya. Juga pengaruh hormonal di mana usia semakin bertambah, hormonal terutama pada wanita estrogen tentunya akan menurun, itulah yang mempengaruhi pada penampilan kulit. Dan juga pada paparan sinar matahari, di mana matahari tidak boleh kita berpajangan dengan matahari dari jam 10 sampai jam 2, karena tentu itu adalah matahari yang cukup bahaya untuk kulit kita. Iklim sangat berpengaruh juga. Jadi kalau iklim terlalu dingin atau terlalu panas, tentu akan mempengaruhi pada fungsi kulit.
Dan tentunya ras pun demikian. Ras orang Indonesia biasanya akan lebih muda dibanding ras orang bule ya, orang Kaukasia, karena mereka itu tentunya kelembabannya cukup berbeda dengan Indonesia ya. Dan usia, di mana usia dari yang muda sampai yang tua tentu ada perbedaan, di mana usia saat ini mulai usia 20 tahun sudah hati-hati dengan gaya hidup yang salah akan menjadikan premature aging ya. Tentunya ini perlu perawatan, walaupun kita hanya di rumah aja, tidak menampakkan pada orang lain yang tampak supaya lebih style dan lebih oke, tentu tetap kita harus menjaga kesehatan kulit kita, yaitu perawatannya dengan menggunakan apa? Tentu dengan kosmetik, pemakaian obat-obat topikal, pemakaian obat-obat sistemik. Saat ini yang dibutuhkan adalah suplemen, vitamin atau gizi, dan juga kita jangan lupa memilih gizi yang baik dan melakukan olahraga ya. Ini adalah perawatan di rumah saja. Penting sekali tetap, walaupun kita tidak menggunakan bedak atau tidak menggunakan make up, tetap wajah harus dicuci, muka minimal sehari dua kali dengan sabun. Kalau memang masih menggunakan sunblock yang terlalu kuat, pakailah milk cleanser juga sebelumnya. Dan jangan lupa pada pagi hari kena paparan matahari harus menggunakan sunblock. Karena apa? Perawatan itu sangat dipentingkan. Jadi sabun akan menjaga kulit tetap bersih tanpa melakukan pembersihan secara berlebihan tentunya ya. Jadi kita harus lihat dulu, kalau tidak terlalu berminyak nggak perlu lebih dari dua kali. Dan juga kita harus mengatur waktu melakukan aktivitas ke tempat tidak banyak terpapar sinar matahari ya. Kita harus memilih seperti itu. Dan juga untuk sunblock sendiri, jadi sifatnya adalah sunblock yang bisa memblok dari sinar UV. Kita ketahui sinar UV ini ada dua, UVA dan UVB. Tentu sinar itu yang harus memblok keduanya, di mana yang paling buruk adalah jam 10 sampai jam 2. Jam 7 sampai jam 8 itu masih aman, biasanya jam 8 ke atas kita harus menggunakan sunblock. Tetapi sebaiknya sampai kapanpun kita harus menggunakan. Dan tentu sunblocknya harus diulang-ulang ya, di mana penggunaannya adalah 15 menit sebelum kita terpapar sinar matahari ya. Jadi ini jam 10 itu adalah waktu yang paling akhir kita tidak boleh kena terpapar sinar matahari sebaiknya ya. Dan perawatan dengan sunblock ini kapan diulang-ulang? Tentunya kalau sudah banyak berkeringat ya, setelah kita dikeringkan kita pakai kembali, ataupun pada saat kita berenang. Jadi setelah masuk tempat kolam renang, kita keluar dari kolam renang, gunakan, kemudian silakan berenang lagi. Jadi setiap itu harus digunakan. Inilah mungkin sedikit mengenai 3 tipe UV dari matahari, di mana yang jatuh ke bumi adalah 2, UVA dan UVB. Bedanya apa keduanya? UVA lebih panjang gelombangnya, tentu akan menjadikan kelainan kulit di bagian dermis sehingga mudah menjadi tua dan juga bisa menyebabkan kekeringan pada kulit ya, photoaging. Tetapi kalau yang UVB, tentunya ini panjang gelombangnya lebih pendek, dia hanya mencapai ke epidermis, dia menyebabkan kulitnya sunburn, terbakar ya. Jadi SPF berapa sih sebenarnya harus digunakan? Sering orang bertanya demikian. Sebetulnya kalau kita hanya aktivitas normal sehari-hari, SPF 15 pun sudah oke ya. SPF 20 pun oke. Tetapi kalau kulit orangnya lebih gelap, sebaiknya ya SPF-nya kita gunakan yang lebih tinggi ya, karena itu SPF itu adalah namanya sun protection factor. Jadi bagaimana kekuatan kulit bisa menahan daripada sinar matahari itu ya. Dan ini adalah tips-tips bagaimana agar sunscreen ini bisa bekerja dengan optimal, yaitu yang pertama adalah oleskan 20-30 menit sebelum berpergian atau akan terpapar sinar matahari. Kemudian oleskan kembali segera setiap 2-3 jam apabila dirasakan krim itu hilang. Dan pastikan ketebalan sunscreennya dioleskan mencukupi. Jadi bila terlalu tipis tentu tidak akan ada manfaatnya. Selain itu, seluruh kulit harus menggunakan moisturizer ya, emollient dan juga exfoliant. Dan jangan lupa, saat ini banyak produk-produk kosmetik yang sudah banyak mengandung antioksidan, terutama vitamin C dan vitamin E ya. Dan untuk obat sistemik, ini adalah yang sering digunakan untuk kulit. Vitamin C, vitamin E, glutathione, Q10 ya. Tetapi lebih baik lagi kalau kita juga tambahkan dengan vitamin D ya. Itu apalagi untuk mencegah penyakit corona ini, kita harus juga sekalian ingin cantik juga bisa menjaga imunitas tubuh kita ya. Dan selain itu, selain tadi pemakaian kosmetik, tentunya kita pun harus memilih pola makan ya, agar terhindar dari penuaan dini. Pola makan apa sih yang dipentingkan? Pertama sekali adalah hindari makanan yang berkalori tinggi ya. Apalagi kita sekarang banyak di rumah aja, tentu kegiatannya berkurang, tentu lebih banyak yang kita gunakan adalah tidur ya, duduk ya. Tentunya tidak terlalu banyak karbohidrat yang kita pakai, energi yang kita pakai. Jadi hal-hal ini yang bisa menambah malah daya imunitas tubuh pun menjadi turun ataupun menjadi gemuk ya. Kalau terlalu banyak karbohidrat, gula darah naik menjadi diabetes, kolagen rusak jadi tua, kulit juga jadi rusak. Jadi kalau terlalu banyak karbohidrat, inilah efek-efek sampingnya yang didapatkan ya.
Sehingga apa sih yang kita harus pilih? Tentu kita harus tahu dulu, yang namanya zat gizi ada dua, ada zat gizi, ada zat non-gizi. Tentu yang zat gizi yang mana? Yaitu yang karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan yang zat non-gizi adalah antioksidan dan air putih. Semua itu diperlukan. Dan yang perlu banget kita adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Jadi harus banyak mengandung biji-bijian, whole grain, ya, atau yang berserat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan lemak di tubuh ini adalah suatu komponen membran sel yang menjaga struktur dan fungsi sel. Nah ini pun dia punya fungsi juga, dia menjaga air dalam sel. Diperlukan oleh tubuh, jadi jangan terlalu banyak, ya. Tentunya kita harus pilih lemak yang tidak jenuh, ya. Lemak yang jenuh tentu akan menyebabkan tadi penyakit-penyakit yang sifatnya generatif, diabetes, ya, juga darah tinggi dan sebagainya, dan juga dengan penuaan. Dan untuk lemak yang tidak jenuh, kita pilih yang ganda, yaitu seperti ikan, tuna, salmon, sardin, dan makarel, ya, dan juga minyak yang sifatnya tunggal, yaitu ada minyak zaitun, kedelai, jagung, dan alpukat. Protein pun sangat dibutuhkan, ya, di mana ini untuk pembentukan sel-sel kulit serta kolagen, dan tentunya ini pun dapat meningkatkan imunitas. Dan seperti apa? Yaitu daging putih yang kita gunakan, ya, yang kita konsumsi, daging sapi yang tanpa lemak, kacang-kacangan, tempe, dan tahu, ya. Jangan lupa loh, ya, tetap vitamin dan mineral itu harus kita utamakan, karena tentunya vitamin-vitamin ini perlu membangun untuk daya imunitas tubuh kita. Vitamin A karotin, C, E, selenium, zinc, ya. Ini adalah suatu antioksidan, juga adalah suatu zat yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Antioksidan melindungi kulit dari UV. Dan vitamin C perlu, yaitu untuk apa? Pembentukan kolagen, proses regenerasi sel kulit, penyembuhan luka, dan juga imunitas tubuh. Buah-buahan dan sayuran, yaitu dipentingkan. Dan untuk zat non-gizi seperti likopen, isoflavon, polifenol, antosianin, itu semuanya adalah antioksidan yang dibutuhkan juga. Jangan lupa, ya, tetap minum. Minum pun penting. Minum susu, minum kopi, minum teh itu tidak termasuk pada minum yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah air putih, di mana dia membantu pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh dan racun, sehingga juga bisa menjaga kelembapan kulit dan juga bisa membantu untuk kesehatan tubuh. Berapa sih kadar jumlahnya? Kita gunakan minimal 1,5 liter per hari, ya, sampai 2 liter per hari, ya, minimal, ya. Dan tentunya jangan lupa tetap kita harus makan zat gizi yang seimbang, ya, disesuaikan dengan tentunya kegiatan kita di rumah, ya. Sebaiknya membagi porsi makanan seperti ini, ya. Jadi 2/3 sayuran, buah, sereal, biji-bijian, yang 1/3 lauk hewan yang rendah lemak, buah, ya, kita usahakan buah itu 3 kali sehari, sayur pun 3 kali sehari. Itulah yang dipentingkan untuk imunitas tubuh. Karena kalau kita tidak jaga itu tentunya akan menyebabkan berat badan kita akan kelebihan, overweight, di mana kita energi sedikit gunakan tapi intake terlalu banyak, apalagi karbohidrat banyak, lemak banyak, tentu akan menambah berat badan. Berat badan bertambah tidak menjadi sehat, malah akan menimbulkan mudah sakit, ya. Dan jangan lupa kita harus melakukan olahraga yang teratur, yang terukur sesuai umur, ya. Jadi biasanya kalau umur-umur yang muda masih boleh deh kalau kita lakukan jogging, ya, atau misalnya zumba. Sekarang ini banyak, ya, kita download dari tempat-tempat web, mungkin banyak hal itu. Tetapi kalau udah umur-umur 40 ke atas, kita harus hati-hati, karena nanti lutut sekali akan memudahkan kita menjadikan sakit. Kita cari olahraga yang aman sesuai dengan umur kita dan teratur. Teraturnya berapa lama? Setiap hari sebaiknya, dengan minimal 30 menit, ya. Cukup sekian mungkin presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya di sini, ya. Demikian Pak Santoso, sudah dari saya tuh. Dan mohon maaf, ya, kalau bisa terlalu cepat, ya. Oke. Ya. Ya. Sudah cukup jelas, terima kasih banyak. Ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Boleh. Cuman buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di subscribe juga dan like, komen juga di sini, dan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau disampaikan ke Dokter Enden, ya. Izin bertanya, Dok, dari, ya, Kakak Arab. Ya. Titipan dari teman, kalau suntik putih itu dianjurkan atau tidak, Dok? Suntik putih dianjurkan atau tidak? Ya. Selama suntik putih itu tidak mematikan sel melanosit, itu tidak apa-apa. Selama, tetapi harus cek ginjalnya, karena biasanya suntik putih itu umumnya yang ada di pasaran saat ini banyak mengandung vitamin C, ya. Vitamin C lebih dari 1 gram biasanya, atau 2-2 gram, atau malah ada sampai 3 gram, ya. Jadi itu kita hati-hati dengan ginjalnya. Tapi memang sekarang lagi corona, memang disarankan untuk 1 gram nih, ya. Jadi kadang-kadang juga
saat ini yang kita butuhkan memang vitamin C dalam dosis tinggi ya. Jadi hati-hati saja kalau yang mempunyai ginjalnya tidak baik, itu saja. Kalau ada batu ginjal terutama riwayat itu. Kalau nggak ada ya, selama dia dosis terobatnya bagus, ada BPOM-nya nggak masalah gitu ya. Ya, teruji klinis lah vitamin C-nya. Ya, suntik-suntiknya itu. Ya. Oh, itu. Ya, jadi hati-hati aja dalam produknya yang penting. Iya. Buat putih gitu ya. Iya, betul. Produknya yang penting terpilih. Ya. Tapi itu dianjurkan aku ini gimana tuh? Kenapa? Kalau dianjurkan? Kalau misalnya itu kalau dianjurkan. Ya. Sebetulnya bukan dianjurkan, tapi kalau memang mau menggunakan silahkan, tetapi asal tadi ginjalnya tidak ada riwayat ginjal batu ginjal gitu ya. Nah, itu aja yang penting karena itu bisa terjadi penumpukan kristal oksalat di situ. Ya, dianjurkan kepada kalau misalnya ada yang mau suntik itu misalkan ginjalnya tidak ada gangguan apa-apa ya. Iya, betul. Diperbolehkan. Betul. Ya. Selanjutnya lagi dari Ibu Damayanti. Ya. Dok mau bertanya, mitos atau fakta jika kacang dan makanan pedas merupakan pemicu timbulnya jerawat? Memang ini dari beberapa jurnal itu masih mitos ya. Jadi makanan itu tidak menimbulkan faktor itu ya, jerawat dari pedas. Tetapi kalau saya lihat, memang setelah makan pedas itu banyak. Mungkin karena apa? Pada waktu makan pedas dan dia memakai menggunakan bedak misalnya atau ruangannya tertutup, itu timbul keringat. Keringat yang banyak. Jadi karena keringat yang banyak, kadang-kadang mengklok pori-pori menutup ya. Sedangkan pori-pori kan itu bukan hanya kelenjar keringat saja, ada kelenjar lemak sehingga merangsang. Seperti itu. Kadang-kadang juga bukan hanya dari pedas. Orang yang memakai jilbab di mana dia terlalu ketat jilbabnya, biasanya sering jerawat di bagian ini karena kelembaban itu berpengaruh. Karena tinggi. Orang makan pedas itu kan akan keluar keringat banyak biasanya. Nah, itu pengaruh juga. Makanya kalau lebih baik dilap gitu ya, jadi sehingga lebih baik gitu. Jadi efeknya secara tidak langsung bisa secara tidak langsung. Iya, ya, betul. Karena kan dia memicu. Ini kacang sebetulnya di jurnal-jurnal yang saya baca itu tidak menyebabkan jerawat, ya. Tetapi memang ada beberapa hal pasien yang merasakan demikian. Mungkin dia ada hal lain, mungkin karena mental stresnya lagi. Biasanya kan orang makan kacang tuh kan ngemil, ya. Dia mungkin saja dia ngemilnya bukan hanya kacang saja, dia ditambah dengan ada yang gula dan sebagainya. Justru yang paling itu tinggi gula biasanya, tinggi gula, tinggi lemak, tinggi karbohidrat gitu. Yang menyebabkan terjadinya adalah jerawat. Kadang-kadang orang banyak makan mangga juga bisa jadi jerawatan karena tinggi gulanya kalau mangganya yang terlalu manis. Ya, jadi nggak harus kacang ya. Seperti kalau misalkan makanan dia kayak gorengan, pakai itu bisa menimbulkan jerawat juga kan? Kalau minyak jenuh ya, kalau minyaknya yang jenuh ya, minyaknya jenuh ya, ya. Jadi makanan tadi yang makanan jenuh bisa, karena dia merangsang sebum, karena merangsang ke hormon androgen. Kita ketahui bahwa di situ akan tinggi sebum akan meningkat. Seperti itu. Baik. Ya. Siap. Selanjutnya lagi dari Ibu Yeni. Ya. Dok, penggunaan sunblock yang SPF-nya sampai 100 itu berbahaya nggak dok? Ya, sebetulnya tidak disarankan. Oleh karena apa? Kalau terlalu tinggi, akibatnya terlalu menutup, terlalu mengcover, akibatnya timbul beruntus dan jerawat. Ya, apalagi kalau kulit yang berjerawat tidak disarankan. Sebetulnya cukup dengan SPF 30. Kalau kita berada, apalagi di rumah juga cukup SPF 15 sampai 30 cukup. Ya, hanya yang penting pengulangannya yang penting, bukan tingginya SPF. Itu adalah pengulangan. Jadi kalau hanya di rumah aja cukup 15. Kalau misalnya kita keluar ya 30 pun nggak apa-apa, ya. Sampai 50 kalau misalnya mau berenang ya nggak apa-apa. Tetapi yang penting diulangnya, pengulangannya itu. Kalau 100 terlalu mengcover ya, terlalu oklusif sehingga nanti menutup gitu. Akibatnya takutnya beruntusan, banyak sekali yang menutup. Apalagi kalau yang berjerawat, ya seperti itu. Baik. Ya. Oke, selanjutnya dong. Ya. Dari Ibu Aisyah. Ya. Dok, boleh berbagi tips pola makan yang baik untuk menghindari kulit berjerawat atau mungkin pola makan yang baik untuk menyehatkan kulit gitu dok? Ya, tetap tadi pola makannya seimbang ya, karbo, protein, lemak, vitamin, mineral. Hanya saat ini harus tadi sayur dan buah 3 kali lebih banyak daripada yang kita harus konsumsi seperti pola makannya. Jadi nasinya kalau kita nggak banyak pekerjaan ya jangan terlalu banyak, dikurangi. Karena nasi itu juga karbohidrat tadi ya, bisa menyebabkan terangsangnya sebum ya. Juga lemak, pilih lemak yang tidak jenuh. Jangan makan ya tadi
junk food ya, terutama apalagi sekarang ini banyak minuman-minuman yang gulanya tinggi ya gitu. Nah itu kita harus betul-betul harus kurang itu yang kayak gitu. Jadi minumlah yang sehat, jus misalnya, jusnya yang segar ya, yang kita buat sendiri gitu, seperti itu. Kalau karena kalau jus kita beli nanti dikasih susu coklat dan sebagainya, itu akan merangsang jerawatnya. Ya betul. Jadi kurangi gulanya, ganti gulanya gitu. Penting itu. Oh baik. Ya. Lanjut lagi dari Bapak Adam tadi tanya lagi. Menyambung penggunaan sunblock, apakah kulit yang terkena sunburn bisa kembali ke warna asal? Ya. Kalau sunburn, kalau hanya warnanya sampai merah ya, itu tergantung tipe kulitnya. Kalau memang dasar kulitnya itu bisa kembali ke asal. Tapi kalau dia sudah kena sunburnnya terbakar, iritasi, biasanya meninggalkan warna kehitaman pada kulit. Kalau sudah meninggalkan warna kehitaman kulit, tentu harus diobati. Harus menggunakan whitening agent yang aman. Tergantung daerah mana yang terkena sunburn, misalnya pada paparan wajah. Nah itu tentunya kalau sudah hitam, terbakar gitu ya, sebaiknya kita lakukan lagi dengan whitening agent. Biasanya pada orang Indonesia untuk kembali ke normal agak sulit karena kita tipe kulitnya memang tipe kulit 4-5. Nah itu di mana dia akan mudah tanning, mudah hitam. Jadi kalau untuk tipe orang Indonesia sebaiknya memang harus diterapi lagi dengan whitening agent, tapi yang aman. Kalau orang bule biasanya tipe 1 dan 2 dia merah, tetapi dia akan kembali lagi normal, dia tidak pernah jadi tanning. Jadi kalau biasanya orang bule balik lagi putih lagi, tapi kalau orang kita cenderung menjadi hitam terbakar. Gitu. Jadi ya, lebih baik. Kalau misalkan kita udah kayak main ke pantai kayak gitu kan biasanya suka yang agak gelap. Iya ya, betul. Kalau misalkan dibiarin itu nggak kembali ke warna kulit asli. Sulit kalau orang kita ya, karena kita tipe kulit ya betul kan, tipe kulit kita tipe kulit 4 dan 5. Jadi sebaiknya ya diterapi dengan menggunakan whitening agent lagi. Gitu. Oh. Ya. Gitu, siap. Baik dong. Ya. Selanjutnya lagi. Dok, kulit wajah keponakan saya, umurnya 14 tahun, kadang-kadang sering seperti mengelupas dengan sendirinya, faktor apa itu? Kalau seandainya kulitnya mengelupas kemudian dia gatal, apalagi mengelupasnya di daerah-daerah seboroik ya, jadi namanya eksim ketombe ya. Jadi kalau warnanya kemerahan, mengelupas misalnya di daerah alis, di dekat hidung, di sekitar daerah mulut ya, apalagi kalau di belakang telinganya ada, itu daerah kepala, itu namanya eksim ketombe istilah orang awamnya. Kalau istilah kita namanya dermatitis seboroid. Itu sangat dipengaruhi oleh pola makan juga. Biasanya itu keturunan. Varian buah banyak banget. Betul, ya, betul, betul. Nah, kalau misalnya rekomendasi dari dokter, ya. Buah yang ada di Indonesia ya. Mudah ditemui. Ya. Itu apa aja? Ya. Sebenarnya buah yang paling baik itu adalah kalau untuk kulit yang mengandung vitamin C tinggi adalah grup berries. Tentunya yang paling tinggi di kita adalah strawberry, ya. Strawberry itu yang paling bagus, ya. Itu grup berries. Tapi kalau nggak mau tua, biasanya sayurnya brokoli. Brokoli juga banyak. Itu juga sama untuk mencegah penuaan. Brokoli juga tinggi, bagus itu. Dan untuk juga untuk glutathione, di mana glutathione juga ada fungsinya untuk membantu ke arah whitening ya. Kadang-kadang dia bisa menekan proses melanogenesis. Alpukat, alpukat juga bisa ya. Dan untuk wanita-wanita yang sudah usianya misalnya berumur gitu ya, ingin tetap hormon estrogennya terjaga, bengkuang juga bagus. Ya, bengkuang itu baik untuk meningkatkan estrogen. Pepaya juga, buah pepaya ya. Jadi yang berwarna vitamin A yang banyak mengandung warna kuning ya, itu yang kemerahan kuning itu silakan konsumsi. Kecuali yang tidak disarankan tuh durian ya, nangka, ya, terus mangga yang terlalu manis kita tidak terlalu sarankan ya, karena itu tidak begitu untuk kesehatan kulit ya. Membahas tentang kulit kebanyakan ya dok ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang tujuannya itu, kebetulan saya juga di bidang itu. Nah untuk bekas luka campak dan tadi cacar, tentunya bagaimana bekas lukanya? Ya. Kalau bekas lukanya hanya flek, perubahan warna pigmen menjadi coklat atau hitam, itu masih bisa hilang dibandingkan bekas luka yang bentuknya scar. Scar itu adalah jaringan parut. Karena bisa cekung atau bisa lebih, namanya hipertrofi atau sampai keloid. Nah kalau sudah hipertrofi atau keloid itu yang sulit ya, tapi kalau yang cekung itu masih lebih mending dibanding mengobati yang keloid, seperti itu. Jadi ada tindakan-tindakannya, misalnya kalau yang cekung kita bisa berikan growth factor ya, ada beberapa cara yang bisa menyebabkan terangsangnya lagi jaringan kolagen. Tapi kalau keloid tentu itu banyak sekali penanganannya ya, dari mulai suntikan kortikosteroid anti lesinya, ada juga diberikan rutin-rutin krimnya untuk menekan proses
hiperkolagenisasinya ya, ada juga malah laser excimer untuk menanggulangi keloidnya. Jadi tergantung bekas lukanya seperti apa. Jadi kalau bekas lukanya masih yang baru, mungkin yang warnanya kemerahan itu masih nggak apa-apa, masih mudah. Atau warna perubahan pigmen itu masih bisa tapi butuh waktu. Tetapi kalau yang keloid atau yang cekung tadi, itu lebih lama lagi waktu penyembuhannya dan lebih complicated lagi pengobatannya, seperti itu. Ya. Oh gitu. Ya. Siap dok. Dok, ini pertanyaan tiba-tiba dari saya, boleh ya dok? Boleh, nggak apa-apa. Dok, kalau misalkan tai lalat, ya, bisa dihilangkan nggak dok sih? Kan bisa di laser kalau nggak salah ya? Ini bisa. Tai lalat disini cukup besar. Bisa, betul. Nah, cara menghilangkan yang paling aman itu kayak gimana? Kalau seandainya tidak terlalu besar, ya bisa dengan yang paling aman sebetulnya dengan dilakukan operasi kecil, ya bedah kulit, ya. Jadi dilakukan, diangkat, ya kemudian dibuang, karena itu nanti akan dibuang sampai umumnya nefus itu atau tai lalat. Kalau dia satu tidak gatal, tidak ukurannya tidak bertambah besar, ya perubahan warnanya juga tidak menjadi apa hitam sekali. Dan pinggirannya juga masih teratur ya, dan pembesarannya juga tidak besar sekali, evolusinya tidak bertambah ya, dan tidak mudah berdarah, itu masih aman. Dan biasanya kalau kita di bagian kulit paling sering menggunakan laser CO2 ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya diambil ya, diambil dilihat secara biopsi apakah ya, betul, itu yang paling aman ya. Tentunya dilakukan dermoskopi sebaiknya, dicek ini ada kecenderungan ke arah keganasan atau hanya tumor jinak saja. Ya. Tindakannya sih dari laser CO2 sampai operasi. Kalau besar sih yang besar. Kayaknya sih nggak terlalu besar, itu bisa dilakukan laser kok ya. Yang besar, cuma yang udah. Iya betul. Ya, tidak berdarah, tidak gatal kan? Iya, nggak apa-apa. Saya ya. Ya boleh, boleh. Nanti kauterisasi juga bisa dengan kauter ya, selain dengan laser CO2 juga. Ya. Banyak tindakan-tindakannya. Oke, siap dok. Ya. Terima kasih. Ini ya. Ada lagi. Boleh. Dok, apakah tim pemutih bisa menipiskan epidermis kulit? Ya, sebetulnya krim pemutih kalau yang tidak mengandung kortikosteroid itu tidak, ya. Tetapi kortikosteroid pun memang ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau golongannya yang low potent itu tidak menipiskan, tetapi kalau yang high potent itu yang menipiskan. Tapi tentunya lebih aman kita menggunakan yang tidak ada kortikosteroidnya. Jadi yang namanya pemutih itu sebetulnya tidak menipiskan umumnya kalau tidak mengandung kortikosteroid, tapi dia membuat sensitif iya, seperti golongan hidroquinone. Jadi sensitif, dibikin kulitnya itu seperti kulit baru, kulit bayi, apalagi misalnya menggunakan golongan tretinoin yang sering mengelupas. Itu dikelupaskan, tandanya itu adalah terjadinya regenerasi yang baru ya. Jadi memang bukan tipis kalau menggunakan tretinoin atau menggunakan hidroquinone, itu dia sifatnya hanya membuat kulit menjadi sensitif karena dibuat kulit seperti kulit bayi. Kita tahu kalau kulit bayi kan kemerahan, gampang kena matahari, digesek sedikit merah. Tipis sih tidak ya, tetapi menjadi kulit yang muda terus sensitif ya. Seperti itu. Ya. Ya. Ini mungkin sudah dapat sebenarnya ada ya. Pertanyaan lagi, cuman ini pertanyaan terakhir mungkin ya dok. Boleh. Dok, bagaimana cara menghentikan pemakaian krim dengan racikan pigmen ya, atau krim steroid ya, atau hidroquinone ya, agar saat dihentikan tidak muncul flek terlalu cepat? Ya, memang kalau diberhentikan langsung tentu akan menyebabkan flek itu cepat timbul lagi. Jadi sebaiknya namanya di tapering off, diturunkan pelan-pelan. Jadi misalnya digunakan whitening lain yang aman, yang tidak mengandung kligman atau kortikosteroid, dengan cara bisa aja perbandingannya 2 hari kligman, 1 hari ke whitening biasa. Nanti kalau nggak ada masalah, 2 hari whitening yang biasanya yang non-kligman, kligmannya jadi 1 hari. Nanti lama-lama 3 hari yang whitening non-kligman, 3 hari banding 1 gitu. Lama-lama nanti dia bisa terlepas. Ya, jadi jangan langsung dilepaskan begitu saja. Di tapering off namanya. Ya. Seperti ya, itu. Ya. Baik, dok. Ya. Ini sesi kita hari ini. Betul. Mungkin ada tips-tips dari dokter, tips terakhir untuk menjaga kebugaran badan atau menjaga kesehatan kulit dalam masa work from home, kan sekarang tidak boleh keluar ya, berarti betul. Betul. Kulit atau dokter yang dokter kesehatan juga dibatasi. Ya. Nah, tips dari dokter apa nih buat teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang? Ya.
Yang pertama tadi ya, kalau untuk kulit wajah tetap kita harus membersihkan minimal sehari 2 kali. Kalau kulitnya berminyak bisa sampai 3 kali. Tetapi jangan lupa juga nih, kita sering cuci tangan nih ya sekarang ini ya. Nah, kalau cuci tangan juga terlalu sering akan menyebabkan apa? Kulit menjadi kering. Tentu jangan lupa kita harus lembabkan tangan kita ya. Karena sering mencuci tangan dengan sabun apalagi menggunakan hand sanitizer akan menjadi kering. Karena kalau sudah kering kulit menjadi crack, menjadi luka ya, menjadi timbul fisur-fisur atau retak-retak. Itu juga menjadikan penyakit kulit yang lainnya. Jadi jangan lupa, selain tadi mencuci tangan juga harus menggunakan body lotionnya agar tetap lembab. Dan jangan lupa untuk menjaga kesegaran ya, kita harus makan makanan yang bergizi ya, yang banyak mengandung vitamin C ya, vitamin E, vitamin D ya, jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga protein juga, karbo secukupnya ya, lemak yang tidak jenuh. Tadi buah dan sayur harus 3 kali daripada makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ya. Dan jangan lupa berjemur. Berjemur ini sekarang masih kontradiksi nih. Ada yang mengatakan jam 10 lewat itu lebih baik daripada jam sebelumnya karena belum ada UVA UVB belum ada di situ. Padahal sebaiknya sudah ada penelitian dari dokter kulit yang ada di Jogja, dikatakan bahwa sebaiknya mulai dari jam 7 ya dan berakhir dari jam 10 udah paling akhir. Karena kita negara tropis tentu akan lebih buruk keadaannya kalau sudah nanti timbul photoaging atau kanker pada kulit. Jadi sebaiknya kurang dari jam 10 dan juga dari jam 7, lebih dari jam 7 ya. Tapi pada saat kita berjemur itu tetap menggunakan topi ya, gunakan sunblock yang paling utama dan juga kacamata pada untuk mata ya, tetap digunakan itu. Dan tetap harus berolahraga ya, sehari minimal 30 menit yang teratur setiap hari, yang terukur, jangan terlalu berat, sesuaikan dengan umur-umur kita ya, itu. Dan tidur jangan terlalu malam, minimal 6-8 jam sehari ya. Dan juga jangan terlalu banyak baca WA yang mengandung corona itu ya, kadang-kadang menyebabkan kita menjadi stres ya, kadang-kadang parno, rasa badan panas dingin ya, rasa-rasa mau batuk, rasa-rasa mau bersin, rasa-rasa kepala pusing ya, karena terlalu banyak baca itu. Karena psikosomatis juga sangat berperan. Kita cari happy-happy deh yang lebih bermanfaat gitu ya, bersama dengan anak-anak, bikin makanan yang bergizi ya, juga bersama melihat-lihat misalnya. Carilah kegiatan-kegiatan yang positif, stop dengan itu. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan kita, ya, menjaga kebersihan kita, itu yang paling penting. Jangan terlalu stres memikirkan yang lainnya, ya. Baik, ya. Itu dong, cukup. Baik, itu ya, jangan oke, lupa. Baik, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat menambah ilmu buat kita semua dan pastinya buat teman-teman yang sudah menyaksikan juga. Tadi ya, sudah sampai sekitar 50-60 yang menyaksikan. Ya. Dan videonya akan tetap stay di ya, YouTube kita. Jadi ya, nanti yang mau melihat bisa kembali gitu dong. Oh baik, baik. Sangat seru. Nanti mungkin kalau pertanyaan boleh di komen dulu. Boleh, komen ya. Kalian bisa dicek di pertanyaannya. Ajes, mungkin Dokter Nende nanti bisa membahas tentang apa lagi gitu ya. Boleh, siap. Iya. Jadi boleh sekalian diingetin lagi buat teman-teman semua, Instagram, YouTube Dokter Nenden, atau kalau misalnya mau kontak Dokter Nenden mau kemana boleh? Boleh, ya. YouTube saya di Nenden Sobarna, Instagram saya pun Nenden Sobarna, dan juga ada N Clinic Official. Boleh di situ. Kita nanti akan berbagi ya, to comment. Nenden Sobarna itu penulisannya sama ya, Sobarna biasa. Sobarna ya, Sobarna ya, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat-sehat juga, stay safe, semangat. Ya. Ya. Perbincangan selanjutnya. Ya baik, baik bagi pemirsa semua. Ya baik. Ya. Ya teman-teman, tadi pembahasan dari Dr. Nender pasti. Begitulah acara webinar hari ini. Saya membahas tentang cantik, sehat, dan juga di rumah aja. Semoga bermanfaat. Dan kita tunggu lagi acara selanjutnya. Ya. Jangan lupa di subscribe, di share, dan loncengnya. Ting-ting. Subscribe.